kebetulan rumahnya dia deket aja dari lokasi. Mana rumah? Basecamp Adi juga deket, juga gak lu samperin. Iya. Basecamp Adi? Nah, lo tau gak si Adi punya basecamp deket lokasi? Aku kalau seandainya masalah Adi punya basecamp di sana gak tau, tapi kalau kamu deket. Haris tuh sama Ricis berteman baik. Iya, kalau seandainya nanti mereka ke depan berjodoh, doain aja. Kan kita nggak ada yang tahu jodoh siapa. Iya, mereka tuh saling support. Nggak sengaja, maksudnya Kak Haris berteman sama Ricis di gue sebagai saksi ya, saksi bengep. Maksudnya kalau dibilang sama teman ya, Haris tuh peduli sama Ricis, kayak ulang tahun dia tahu segala macam. Ya kayak lah, bagian peduli kan. Siapa ulang Ricis ulang tahun? Kan pas lu ulang tahun kan? Wow, heboh. Dikasihkan. Mohon maaf nih, gue kan covid, gue baru keluar hari ini. Kapan gue mau surprise? Ya kan bisa ngirim apa gitu. Gak mau. Tapi lu ngucapin, lu ngucapin jam 12 malam dong. Hah? Lu ngorong video call? Hah? Ya gue ngucapin apa? Gue ngucapin video call, iya malam. Kan teman-teman gue semua yang ulang tahun, iya, gue ngucapin. Tapi kan lu video call. Hah? Enggak. Dung-dung. Gue ngucapin, Pak. Ngorong. Yang ngucapinnya gimana? Yang ngucapin happy birthday. Video call. Semoga panjang umur, sehat selalu. Semoga bisa bersama. Lu lu video call, Incis. Terus ngomong jujur lah, kan sepatunya sama. Dung. Teneng. Lu video call, Incis. Video call apa, Pak? Pak merah juga sama, Der. Saya lupa, Pak, ngucapinnya gimana. Ya, maksud ya, please lu ngucapin. Jangan ngerengok gua lu ya. Apa, Pak? Enggak, saya video saya chat, tadi omong iya, sekarang chat. Gimana sih yang benar yang mana? Iya apa enggak? Chat. Jangan chat, Pak. Sama kayak sama teman-teman saya juga begitu kok. Tapi lu belum kasih kado? Belum. Kue pun belum? Belum, soalnya emang... Enggak ada apa. Kan gua mau bikin surprise, Pak. Kapan? Insya Allah, dalam waktu dekat. Lewat kok, Pak. Ya. Ya gimana? Hah? Enggak ada kata bagus lambat ya? Buat bagus kan? Nah, Pak, bagus kan? Bagus banget. Itu dari siapa? Ricis. Enggak lah, beli sendiri lah. Ini udah kasih ini. Susah banget. Itu dari ini beli di Swedia, Pak. Merikali beli di Swedia, Pak. Coba ada barang di Ibra dong. Ibra Ibra. Ada. Ini cuma ada 300. Ini 3 dari 300. Tapi emang benar, Pak, Adi sama Fatin, Pak. Emang benar, Pak, Adi sama Fatin. Emang Adi sama Ardi sama Rara juga benar, Pak. Tanya manajernya lah. Jadi Adi itu sebenarnya yang benar sama siapa sih, Pak? Tahu lah gua. Halo, Di. Sinilah cepat. Bapak pernah enggak ngelihat Adi sama cewek, Pak? Enggak pernah. Ya pernah. Enggak pernah. Cuma nama Ibal aja terus. Asistennya tuh. Tapi, Pak, enggak tahu gimana sih. Dia itu, Pak, kalau pergi sama orang, Pak, pasti di belakang saya, Pak. Enggak pernah Adis ngomong. Adis kayak? Iya, tiba-tiba udah ada foto di mana, udah di mana. Sama cewek? Ya ada lah. Tiba-tiba ngirim foto sama cewek. Siapa, Pak? Fatin? Iya. Dia pergi sama Fatin, diam-diam? Bukan. Oh, bukan. Kan dia bawa tanah, Pak. Tapi kira-kira siapa? Tiba-tiba ceweknya. Udah foto shoot. Enggak. Sekarang gini. Ciri-cirinya. Talent atau enggak? Talent. Talent. Talent, Pak. Bisa nyanyi? Bisa. Orang ini pengen orang Pak Ferry pengen ketemu Ricis, pengen nanya-nanya, kenapa sih lu? Senyum-senyum lu. Pak, lu sampai telat. Lu telat. Dari jauh kamera lampu lo udah nyala. Iya. Guys, Adis kan datang ke sini sama Fatin, guys. Tuh Fatin tuh sampingnya. Pengen nanya, kemarin pas di Indosiar, lu pas ketemu Rara gimana rasanya? Apalagi Rara menggandeng lelaki yang lain kan. Udah jelas. Ya, gua datang ke sini ya. Jadi klarifikasi ya. Jadi, Rara gandengan, Pak, sama pacarnya. Ya. Terus Adi di belakang, Pak, ngelihat dia. Pak, enggak, Pak. Saya kan diundang ya kadernya. Bapak pun tahu kan. Iya. Nah, cara enggak langsung kan itu acara Bilar sama. Ya, enggak, sekarang gua tanya perasaan lu. Ya, dari nol gimana? Biar penonton tuh tahu. Nanti enggak kiranya gimana-gimana gitu. Oke. Kita ngobrol dari nol dulu. Jadi, Pak, nih, biar saya masih jomblo. Tapi jujur-jujur ya, kalian kamu sama Fatin sama Ricis tuh gimana sih? Oh, Ricis. Kan ada mau kasih kado. Yang nyari ya, bareng cincin kan? Aku suka dulu bos. Ada. Bukan ya? Ada demi Allah nyarinya sama aku. Tapi sih kemarin dia sempat di body face. Ini kan lagi. Pak, ini kan lagi. Mau bocoran ya, Pak? Ngeri enggak, Pak? Hadiahnya ngeri loh. Hadiahnya ngeri, Pak. Ngeri, Pak, pokoknya. Ya, Pak, gini, Pak, cerita, Pak. Dia kasih kado, Pak. Keluar nih kartu dari dompetnya, Pak. Dengan kesombongannya dia, duit banyaknya dia. Set geseklah dengan harga puluhan juta itu. Entar. Pas dicek, Pak, kita kebawa ke ATM sebelah, Pak. Saya buat makan nasi seminggu. Tapi enggak, Aris tuh, Pak. Aris tuh benar-benar itu, Pak, sama lama kamu sama Fatin enggak benar-benar. Emang enggak benar-benar. Lah kan gua berteman sama siapa aja. Lah harus juga berteman. Kan juga berteman. Emang enggak boleh teman. Iya, kan berarti benar-benar. Ih, panik, Pak. Tapi kan bagus, Pak. Bagus enggak, Pak? Bagus, Pak.
bagus nih, bagus nih. Berinding-berinding gimana gitu. Kalau dari ini, aduh, mulutnya bahaya pokoknya guys. Udah Pak, sekarang kita tanya dulu perasaan dia ngelihat Rara gandeng cewek lain kayak gimana. Itu belum dibahas. Bilar udah masuk, Gang. Ya udah guys, ntar dulu ya. Ntar dulu guys ya. Ini Bilar udah mau masuk, guys. Guys, jadi sekarang kita mau siap-siapin kue untuk Bilar. Dia udah dekat mau datang. Tapi nanti kita ngasihnya nanti. Kolek maaf Bilar. Tara. Di mana taruhnya? Gua juga bawa kue. Sama juga. Ada yang ngebas waktu. Kita harus hidupin dulu. Enggak, harus hidupin dulu nanti susah dibakar. Oh iya. Keluarin dulu. Harus dipanas dulu. Lah, kok dimatiin? Oh, konsep. Ini untuk ini doang untuk biar keluarin dulu sumbunya. Jadi nanti gampang dibakarnya. Soalnya gampang emosi sumbu pendek. Iya, sumbu panjang. Guys, nih, kita tepat. Kita harus matiin suara. Dan nanti kalau misal pas ada dia, suara harus silent semua ya. Semua kamera mati nanti ini pas hidupin pas mau kesana aja. Weh, ini dari Derry, ini dari L, dari ini dari L dan Adi. Itu dari manajemen. Ini dari manajemen. Ini dari manajemen. Mantap. Ini kue dari gua, Mael. Tuh guys, tuh kuenya guys. Mantep banget pokoknya. Kita tunggu lagu berdua. Tunggu lagu. Guys, suasana di dalam. Dua, tiga. Happy birthday usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Bukan seikat bunga atau puisi juga kalung hati. Gimana cara moteng tuh? Sampingnya tuh, Dek. Samping, Dek. Temenin dong pangerannya. Boleh aja. Kuenya sebelah sini kan? Mana? Hah? Oh, ini simbolis doang. Emang agak kenceng. Hah? Kok keras, Mbak? Nah. Oh, simbolis. Pura aja, pura-pura. Rusak dah kue. Nah, gitu. Nah. Mantap. Apa yang pengen lo sampein, Bi? Belum. Gak ada kata-kata ya. Banyak yang bisa gue ucapkan selain kata terima kasih. Yang sebesar-besarnya udah
untuk up. Ini ide siapa? Audio up. Ini untuk ide siapa? Tim Leslar. Leslar Rental dan Dede. Oke. Okay. Tim Dede. Nih. Gua juga tadi enggak nyangka ya, banyak tadi ucapan-ucapan orang-orang yang dalam lingkungan gua yang gua enggak nyangka ada videonya kayak Raffi dan lingkungan teman-teman host yang luar biasa pastinya. Tadi ya, tapi ada juga orang-orang beberapa orang gak penting seperti Ferry Fernandes menurut saya itu kurang begitu menjual untuk tayangan video itu. Testimoni kurang sih menurut saya. Gue juga gak nyangka ya bakal disurpas ini karena disurpasin seperti ini. Karena gue juga tadi udah kesel sama teman-teman gue. Jadi ya gitu Aris pada nanyain nge DM gue, kok Aris nggak di repost kak? Gitu, baik nggak di repost. Males, ya males. Satu karena memang saya lagi malas sama dia. Satunya memang ya masa teman dekat nggak datang dia, kok nggak ada temen-temen dan biasa tahun-tahun sebelumnya dia ada di Sky gitu, ada yang lain-lain, kok nggak ada? Ah yaudah, nggak penting lah gitu. Ya. Tadi masa dia. Iya. Tadi saya mau sholat istiqoroh, apa gue unfollow aja nih? Iya. Tapi ya apapun itu, makasih banget. Kalian semua sudah hadir di sini, sudah bikin sesuatu yang luar biasa bagi saya, sesuatu yang pasti bakal saya kenang sepanjang hidup saya. Semuanya bertiga lagi nih. Saya nggak bisa sebutin satu persatu nama di sini, yang pasti semuanya di sini yang hadir atau orang-orang yang selalu mendukung, orang-orang terdekat yang selalu mendoakan, makasih banget. Sekali lagi, terus apa lagi ya? Jujur aja kalau nggak tahu nama-nama. Ya, semoga apa yang kalian lakukan ini sih pasti berkesan bagi saya. Nanti juga kalau saya punya anak, punya cucu, saya bakal kasih tahu di tanggal ini. Nah, cucu ini pertama. Udah tua. Jadi kakek. Pertama kali Opa di surprising cuy. Lumpuh mulut, gagap. Iya, bisa. Tapi jujur, ini pertama kali gue di surprising seperti ini. Iya, ini salah satu momen terbaik lah dalam hidup gue. Sekali lagi, gue makasih banget. Gue tadi sempat, gue sebenarnya terharu, cuma gue lagi berusaha menutupin rasa harunya gue karena gue nangis lagi. Kelihatan cengeng, jadi. Nangis. Gue buat dengan bercandaan ya, seperti kalian tahu, gue selalu nutupin sesuatu yang ada dalam diri gue dengan bercandaan supaya orang nggak tahu sebenarnya aslinya gue bagaimana perasaan yang gue alamin sekarang bagaimana. Tapi ya, iya perasaan gue saat ini sangat bahagia. Gue sangat terharu. Makasih sayang. Kalau di sini juga. Makasih banget untuk orang-orang yang tersayang, orang-orang terdekat yang kakak sayangi. Sekarang kakak juga makasih untuk orang yang kakak cintai. Makasih banget untuk orang-orang yang tersayang, orang-orang terdekat yang kakak sayangi. Sekarang kakak juga makasih untuk orang yang kakak cintai. Kamu nggak jadi the world of my life. Agung nih mana bohongnya. Tapi closingnya gimana tuh video? Ini ide siapa sih konsepnya? Closing video gitu. Saya something buat Dede. Saya something buat Dede. Dede tadi yang langsung japri loh. Dede udah 2 bulan dari sebelum langsung japri. Belum tahun tak bilang. Aduh mana gua ulang tahun dia belum ada persiapan apa-apa lagi. Dari 2 bulan lalu. Dari 2 bulan lalu. Nah. Ini hadiah dari Dede. Ini hadiah. Simbolis. Ini dulu simbolis. Ini simbolis. Sementara ya. Sementara. Ih, gimana? Terima kasih, bersyukur. Alhamdulillah. Kok gak 2 silinder? Kok kamu minta kapan tuh ke Gilang, Raffi, segala macem? Udah dari kapan ya? Oh iya, tahun lalu lah. Dari 2020 deh kayaknya. Dari sebelum kita ketemu ya? Iya. Luar biasa, kamu punya indra sapri ya? Indra lambang sih. Peluk dong. Tadi kan udah makasih banget untuk orang-orang yang tersayang, orang-orang terdekat yang kakak sayangi. Sekarang kakak juga makasih untuk orang yang kakak cintai. Bisa merayakan suatu seperti ini. Amin ya setiap tahunnya ya. Amin. Apalagi akan ada hari spesial nanti. Kita mau pernikahan kita ini persamaan. Amin. Hari spesial. Hari spesial. Semoga suka. Amin. Surprise-nya dari Dede. Dede takut kakak enggak suka katanya. Suka pasti lah. Saya bercampur aduk sih, suka haru, terus saya kaget juga, gak nyangka juga bikin seperti ini. Tadi saya kira balik lagi ke rumah saya. Oke, harapan Dede apa di hari ulang tahun kakak ini? Sebenarnya Dede cuma pengen kakak sehat aja. Amin. Sama dijauhkan dari sifat sombong. Amin. Kamu nyindir Haris ya? Nah, serius.
suka benar kalau mau sama kalian. Selalu diberikan keberkahan hidupnya. Amin. Ya apa ya? Pokoknya jadi harus jadi orang yang baik terus aja. Iya. Bijaksana. Ya, ini dengan berkurangnya umur sih sebenarnya. Berkurangnya umur, bagaimana gue bisa harus menggunakan kesempatan di sisa umur gue untuk sebaik mungkin bisa menjadi orang yang baik, orang yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Karena sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia ialah orang yang bermanfaat buat banyak orang. Sebenarnya gue berharap bisa seperti itu. Gue berharap bisa ya sedikit menjadi tauladan lah buat banyak orang. Memperbaiki sikap-sikap gue yang kurang saat ini. Dan ya, makanya dari itu gue butuh orang-orang terdekat gue yang selalu menasihati gue, selalu mengingatkan, tidak pernah menasihati ya bahasanya, menasihati untuk orang yang belum akhir balik sih, untuk mengingatkan lah, menegur apa yang kurang dalam diri gue. Dan ya karena gue juga cuma manusia biasa yang selalu terus belajar, yang selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Ya terima kasih juga, sekali lagi terima kasih buat orang-orang sekitar gue, orang-orang terdekat gue. Tanpa kalian gue gak bakal sesukses ini. Amin. Jadi semua yang gue dapat tidak luput dari doa kalian. Dukungan kalian selama ini. Happy birthday Rizky Bilar! Oke guys, alhamdulillah acaranya lancar. Semuanya senang, semuanya happy. Bilar, happy birthday. Oke, jangan lupa nonton. Subscribe, like, dan komen. Oke.